kawasan Roga, kawasan Roja Tonggi. Laju ya bang. Oh macam ni. Oh okey okey okey. Roja Tonggi. Dah tak ada tonggi dah sekarang. Dah biar. Dah tak ada tonggi dah. Tak ada tonggi lah. Haram. Haram lah. Tapi orang nak ambil barang tu. Jadi gampang. Oh. Apa tu? Ramai-ramai lah. Ramai-ramai. Ramai lah. Oh, okey, okey. Aduh. Wah. Ni untuk apa ni? Huh? Nak ambil, nak ambil kuah. Nak ni nak ambil baling kat orang. Nak eh bungkus eh pakai ni. Terima kasih tu lagi duduk dia ni mana dia duduk. Aku nak yang macam kau cakap tu dah tak ada. Dah memang kau jahat ni. Wih banyak tu, sotong. Sotong banyak tu. Ada jamu ayam kan sini? Jamu ayam nak tunggu sah, jom potong. Jom potong jom. Oh ni ni. Nak makan, nak makan. Makan. Kuah apa, mana kena campur? Campur, campur, campur. Campur, campur. Macam ni ya? Yang ni pun ikan lah. Oh. Sedap tong dia. Kau punya top. Ni gua lagi zaman sekolah rendah gua. Ha, balik sekolah ni gua kena. Ni dia. Oh, sedap ah. Oh, macam ni. Mula sekolah rendah jauh. Bok datang sini, bok nak makan banyak tu. Gua basikal. Ha? Basikal. Naik basikal. Gua datang ni. Oh. Kan. Ya, ni gua. Ini aku nak try satu lah, tonggik pun tonggik lah. Tak, biar. Tak ada dah kenyang. Hmm, hmm. Hati lah gua. Tolak macam ni. First time ni aku makan rojak tonggik. Mereka kena buat, mereka kena buat, mereka kena buat. Macam ni. Alamak. Alamak. Ini tonggik. Hmm. Kalau tak mau. Tak bukan. Nama. Sebabnya dia bukannya makan macam rojak mamak tu. Buat tak ego dah lah kena hati dia tak apa. Sudah. Lepas tu tonggik. Ha, macam tu. Nak? Lepas tu tonggik. Ha.
dah tu. Ramai tu. Ramai lah. Ini ada lagi. Berempat. Kurang minat lah. Tapi boleh lah layan. Merak lu. Oh, kereta macam bok lah colour. So aku dah tak nak lah bagi lapuk makan lagi seorang-seorang dia kat sana. Wah, sibuk lagi tu bok kelang kabut ni. Color sama kereta kau. Kau tengok. Yalah, memang. Kan? Bajet dengan ngam tu. Ngam ngam eh? Ngam bajet. Ngam ngam. Oh. Ngam ngam tinggal. Oh. Aduh. Sekarang kita balik Kuala Lumpur. Dah kena rojak tonggit. Memang tonggit lah makan macam tu kan. Dia letak kuah kat situ, dah celup. Lepas tu kau nak makan kena tunduk tonggit. Namalah rojak tonggit. So kita dah tak ada destinasi mana-mana. Destinasi kita cuci mulut kat toilet je. Kita terus balik. Okay, let's go. Jom. So itulah dia. Rojak tonggit macam tu lah. And aku boleh lah layan. Aku ingat ke rojak tonggik ni macam rojak mamak tu kan. Kalau macam tu kenyang lah sebab banyak-banyak benda makan. Apa rojak tonggik dia orang ni rupanya sotong potong-potong kecil-kecil. Lepas tu jambu potong kecil-kecil cicah dengan apa? Colek-colek. Colek dia tu. Oh, itu je lah kan. Macam tu boleh lah masuk lagi sikit-sikit. Kalau macam rojak mamak tu tak boleh masuk aku bawa. Itu banyak tu. Kenyang makan tu. Okay. Okay, sekarang kita gerak lah. Toilet dulu. Toilet dulu. On the way lah ni. Selur-selur kita balik lah. Dah tak ada destinasi lagi kan. Balik lah ni. Kita sekarang berada dekat Batu Wolf. Dekat dataran kan, Hotel tu aku pernah tidur dulu. Masa aku masa aku jadi polis bantuan dulu, aku ada bercara dekat mahkamah dengan kawan-kawan. Aku pernah duduk kat hotel tu, Hotel Palma Inn. Dulu nama dia hujan lebat. Hujan lebat bos. Tapi boleh konstan lah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh konstan. Bukit Merah. Bukit Merah? Laju dah sampai Bukit Merah. Ya, kalau macam mana pun kita cool lah. Kita hari 100 tengah kita cuma dia 6 gila 100 tengah kan. Tunggu aku pun 70 mendadak tu. Apalah, hati-hati lah raya tau. Hujan pun berkuat. Oh, buat hujan lah. Hujan pang negeri orang. Hujan batu negeri kita. Hujan batu negeri kita. Boleh lah buka aspek ni. Aku rambut silau. Kalau ada jauh silau ni aku rambut je. Tapi ni dah redup macam ni okey lah. Cantik lah. Gambar cantik, video cantik. Clear tu kan? Okay, nanti kita update lagi kan. Dalam perjalanan balik ke KL, apa-apa yang berlaku nanti kita orang akan buat video. Kita orang akan rekod supaya yang korang boleh tengok kita punya aktiviti Rock Never Die. Shit. Kita dah sampai dekat Sungai Perak. Bok kata ada nasi lemak. Nasi lemak tetik. Ni bok. Laku keras. Nasi lemak laku keras. Ada hujan ni bok kita. Wah. Tak apalah. Jom lah. Kita gerak lah. Kita boleh. Kita senyum sikit. Bok, tak nak relax bok. Tak nak relax lah. Tak kalau ada orang mati tu. Oh, mati pasal apa kena karen? Dekat lubang. Iyalah kau. Betul. Ada. Ya. Silamak ah.
ada juga kan nasi lemak laku keras kat sini. Ha. Nasi lemak laku keras. Ha, ni owner dia ni. Sampai ke sini nasi lemak laku keras ada ni lah. Ha. Kita tengoklah macam mana dia punya. Oh, macam ni je. Okey, okey. Lebih kurang pok punya nasi ya ni. Ya, pok? Hmm. Lungar kau. Apa komen kau, pok? Belum makan lagi. Ha? Belum makan lagi? Ayahlah kita makan dulu lah. Kesian dia orang tengok nanti. Ya, ya. Eh? Belum makan lagi. Hujan. Hujan lepas. Tengok pok buat apa. Tempat hujan ni nak pergi tempat kereta lah apat. Balik sampai KL ni. Kejap panas, kejap hujan, kejap panas, kejap hujan. So, Ipoh dah nak sampai lah. Inilah yang orang kata track yang bahaya sikit ni kan. Sebab brek-brek ni kena check. Sekali-sekali brek, sekali-sekali brek. Sebab kita takut brek kita tak berfungsi kan. Nampak kan? Yang bahaya. Tapi aku kat sini dengan motor selama yang aku rembat kan. Itu hari kan pergi Kuala Kangsar yang motor lama kan layan. We'll be right back.
51 sen. 1 sen ada juga. Tapi murah bang. Murah. Dulu 49. Murah sikit ya. Dulu 49 tu. Hanya mumpuni. Aku biasa balik Penang, saya berhenti kat sini dulu. Berhenti sini, relax ke apa semua. Sokok baru gerak balik. Sekarang kita dah sampai sini dah. Ambil apa-apa hal. Kita jumpa lagi straight.